Kesedihan dia, ini rasa sedih saya sama ibaratnya. Ya itulah, mau kita sehebat apapun, kita punya jabatan setinggi apapun, punya status sehebat apapun, kekayaan setinggi apapun, ya kan? Tapi kalau ngeliat ibu, janganlah terpengaruh sama teman lagi, San. Udah cukup kamu menderita gara-gara teman. Cukup kamu menderita. Iya, makanya saya bilang saya ini keluar air mata dikarenakan merasakan apa yang dirasakan ibu saya itu aja. Bukannya saya cengeng, enggak. Kan saya bilang tadi mau preman mau apa juga kalau ngeliat ibunya nangis pasti enggak mungkin yang enggak nangis. Ya kan? Itu aja. Mas Andi. Jadi saya cuma merasakan apa yang ibu saya rasakan. Masa-masa tuanya dia melihat anaknya seperti ini, bukan bisa melihat bisa membahagiakan ibunya. Bisa bersama ke tempat yang dia inginkan dari dulu, beliau inginkan dari dulu, itu aja sih. Ya dia pengennya, kan dia tadinya pengennya sama-sama umroh, sama-sama ke Mekah, sama-sama. Tapi akhirnya nggak bisa kan, ditunda lagi kan bertahun-tahun kan. Nah, itu dia. Tadinya kenapa mesti penjara, mesti lama, bener, mestinya kan 6 tahun. Nah, cuma sebentar, tiba-tiba udah, sekarang udah 6 bulan aja. Mama kaget, 6 bulan. Gitu kan, kok bisa 6 bulan? Pas mama lihat hitung hari, kenapa jadi Sandi lama, bener. Padahal Sandi itu perlu direhab, ya kan? Perlu dibetulin, makanya mama kontak lah mereka-mereka ini. Udah pasti Sandi nangis sama mamanya kemarin. Nangis, setiap ketemu mama pasti nangis, setiap ketemu mama pasti nangis. Karena dia nyesel, nyesel sekali dengan keadaan yang keadaannya dia ini kan. Dia mestinya hidupnya tenang, hidupnya lebih banyak cari rezeki daripada hidupnya berada di hutan ini lagi. Dia bilang, ini terakhir mah, terakhir. Makanya mama bilang, kok terakhir? Intinya bukan yang terakhir, intinya masih aja. Kamu kapok gak? Enggak, kapok lah mah pasti. Setiap ketemu mama, kenapa aku lagi nangis? Karena ingat aku janji aku sama mama untuk naikin umroh. Itu yang selalu dia sebut. Ya, segala aku sih ada apa yang terbaik. Ya, kita penting banyak berdoa aja. Tadi juga para majelis semua bilang, kamu banyak berdoa, malah ngingetin saya untuk lebih perbanyak sholat. Ya, saya berarti ya, saya ikutin lebih banyak sholat. Perlu saya sampaikan, Sandi ini beberapa kali ganti lawyer. Jadi saya sebagai lawyer dalam perkara pada waktu posisi Sandi dituntut oleh jaksa, saya baru masuk. Secara administratif kita sudah mendaftarkan kuasa kita, menyertakan pencabutan kuasa. Namun ternyata ada beberapa hal yang memang belum lengkap, yang itu tanpa sepengetahuan kami selaku kuasa hukum Sandi yang baru. Karena kuasa tersebut memang di tempat majelis yang menyidangkan belum tertera, maka kita akan melengkapi terlebih dahulu kuasa tersebut sehingga syarat materialnya untuk diputuskan biar bisa terlaksana dengan baik. Nah, hemat saya ya sesuai apa yang disampaikan majelis, nanti kita lengkapi, setelah lengkap sesuai apa yang disampaikan 2 minggu baru dilaksanakan putusan tersebut. Lebih yang ikhlas, apapun yang terjadi ya dijalani semuanya. Tapi ya, kan saya udah punya niat. Niat saya adalah, aku mau sembuh. Itu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.